Hari ini saya rasa ramai lebih bersantai. Kita Pulau Besar Fun Run 2023 dengan seramai hampir 120 lebih peserta dan peserta keluarga juga mungkin ada lebih daripada itu, 250 dan 300 orang ada pada pagi ini. Di bawah peruntukan Kerajaan Negeri Melaka, kita ada information center, kita ada walkway, lampu pantai untuk mereka berkemping di sebelah malam dan juga landscape yang kita sedang dalam proses untuk menambah baik di masa ke semasa. Kita pun ada aktiviti-aktiviti sampingan untuk berkayak, berbasikal dan sebagainya. So saya harap sambutan pada masa akan datang akan bertambah dengan lebih banyak kemudahan yang kita sediakan. Dan rata-rata mereka berpuas hati dan terkejut dengan perubahan yang banyak, pembangunan yang kita buat untuk kemudahan dan aktiviti. Aktiviti sangat penting di Pulau Besar sebab dengan aktiviti ini mereka dapat bersantai bersama keluarga. Ini satu permulaan yang bagus untuk tahun ini dan tahun hadapan Melaka, tahun Melaka tahun hadapan. Semua orang tahu, saya harap Pulau Besar akan jadi tarikan yang lebih pada masa pada tahun depan. Tempat ni sangat indah, pusat pelancongan lah nanti, boleh naik lah kat lebih tinggi. Throughout tadi saya, masa saya pergi fun run, memang dia punya scenery memang agak cantik lah. Okay, maybe kita akan boleh next time boleh buat fun walk ataupun fun hike, and then activity apa-apa yang melibatkan macam fotografi atau apa-apa semualah. So activity seperti macam flying fox ataupun kayaking pun boleh. Yeah. Macam mana boleh buat mak kalian hari ni? Sebab saya dapat tahu pun daripada abang-abang pun share dekat WhatsApp group, and then nak join tak join, so kita decide untuk join lah. And then kita bawa mak sekali lah sebab dia kata dia nak jalan sebab dia plan nak pergi haji ke apa kan. So nak kena at least exercise 7 km macam tu lah. So kita decide bawa mak lah. Sebelum ni pun kita pernah bawa mak juga, mak ayah pergi fun run. This one is the second time. Umar nak pergi haji? InsyaAllah kalau ada rezeki. Tahun ni lah. Wallahualam. InsyaAllah ada rezeki. Pemandangan kat sini cantik dan diorang banyak tengah buat renovation untuk tarikan pelancong lagi. So far okey lah, fine lah. Larian 5 km hari ni macam mana, boleh awak gambarkan? Terlalu penat. Dia penat tapi fine lah sebab nama pun fun run kan, so kita orang just fine je. Cuma dia banyak bukit, kena hiking lah. Dia macam dia bukan lari je, dia macam ada, kita boleh merasa macam hiking juga. So fine lah, mencabar betul.